tapi tujuannya untuk menyelamatkan pelaku atau pedagang UMKM yang terdampak dengan kenaikan harga cabai, supaya mereka masih tetap bisa berjualan dan mendapatkan keuntungan. Karena banyak yang memberikan masukan ke saya, Mas, ini tidak efisien untuk menekan harga cabai. Memang, poin kita bukan menekan harga cabai, karena tren kenaikan ini masih diprediksi sampai di bulan April ataupun Mei masih akan terus naik, dan ada kemungkinan sampai di angka 150.000 kemungkinan. Tapi kita berdoa tidak terjadi. Saya jualannya ini ya, aneka keripik sama sambel. Terus selama sambel ini ketika cabai mahal, gimana solusinya Ibu mengatasi? Ya mengurangi produksi aja, Mas, walaupun ada permintaan banyak. Kalau produksi ini harga cabainya mahal, kan susah juga, Mas. Dengan adanya bantuan ini sangat membantu sekali, Mas, untuk harganya. Terakhir Ibu kalau beli di pasar cabai harga berapa? Kemarin aku beli yang cabai harga 90, Mas. 90.